Ya, kita bersama adik Bagas ya. Kita di loket kacamata hitam dulu. Kita di loket Roselia Indah. Palembang ya. Tadi ini kita ketemu di loket tadi ya. Ya ini. Kita Ronodiri Solo Palembang. Ini mobil apa ini belakang kita ini Bagas? Ini loket Keramat Jati, banyak bus teman-teman ya di KM12 ini. Oke teman-teman ya, tadi kita sudah melihat pemberangkatan Roselia Indah unit baru ini ya. Nah sekarang kita akan tempel manis Roselia ini ya. Air suspension Roselia Indah Mercedes Benz sudah tempel manis ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Ini di dekat apa ini perumahannya Grand City ya. Ini rumah Papa Bagas ada di sini ya katanya. Ada. Ada ya. Wah, ini rumahnya Papa Bagas ya. Masih kita tempel manis ya sampai di simpang lampu merah di situ ya. Roselia Indah. Ini jurusan yang Solo ya? Ini lewat Solo. Solo. Blitar juga ya. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini yang kedua ya. Yo. Yang keduanya yang masuk ya. Kemarin MHD 169. Coba kita blong. Wah, tidak bisa teman-teman ya. Kita akan coba blong kiri ya, teman-teman ya. Kan Roselia Indah MHD 169 yang kemarin Bagas MHD berapa itu? 171 ya. Kita akan coba tempel 5 cm ya. 17 cm kata Pak RT. Kita coba akan blong kiri ya teman-teman. Coba kita blong kiri. Iya, kita coba blong kiri teman-teman ya. Oke. Nah, blong kiri Roselia Indah oleh Pak Romo. Mantap. Ada motor di depan teman-teman. Tidak bisa, kita ambil lagi jalur. Coba kita blong kiri kembali. Coba kita blong kiri ya Roselia Indah. Nah, oke okay, ya, tampaknya sepertinya ini bisa kita blong kiri. Kita tambah dulu kecepatan teman-teman. Oke okay. Ini kita blong kiri. Kita kasih dia klakson. Kasih teman ya, sampai di sini dulu ya. Ini karena ada simpangan, mobil itu akan belok kanan, kita akan belok kiri ya, biarkan dulu dia lewat. Nah, ini dia dilihat di kaca spion ya. Dia akan masuk ke lampu. Arah kuning. Oke, sampai jumpa lagi ya. Roselia Indah.